Verdi Sambo resmi dipecat dari Polri. Sempat tak terima atas pemecatan dirinya, Sambo mengajukan banding melalui Komisi Kode Etik Polri. Namun, sidang menolak bandingnya dan malah memperkuat alasan pemecatannya. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadiv Propam Polri tersebut resmi diberhentikan secara tidak hormat. Kini Sambo hanya dibayang-bayangi ancaman hukuman mati sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kasus yang menjadi awal mula runtuhnya karir Sambo ini pertama kali terungkap pada 11 Juli 2022. Narasi yang beredar di awal, Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer atau Baradae di rumah dinas Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Peristiwa itu awalnya disebut berawal dari dugaan pelecehan Brigadir J terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Akibat kasus ini, Sambo dinonaktifkan dari posisi Kadiv Propam Polri pada 18 Juli 2022 dan resmi dicopot dari jabatannya pada 4 Agustus. Pada 9 Agustus 2022, Sambo ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana, tepatnya diduga menjadi dalang pembunuhan tersebut. Selain itu, Sambo juga menjadi tersangka obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyidikan kasus kematian Yosua. Saat ini, Sambo akan menghadapi sidang atas 2 perkara yang menyeretnya turun dari jabatan hingga dipecat dari institusi Polri.